Kado teh. Somset gitu kamu. Ada apa ini? Selalu bertengkar, selalu bertengkar. Aku malu ada tamu, Mami. Tolonglah. Kan begitu, Rek. Ya ada apa? Mamang, aduh, Mami tuh kan lagi selfie-selfie nih sama Oppo nih. Naon, ini... Mamang, naon, 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 naon. Gini, Le, saya kan pengen selfie juga. Si Mami dari tadi memodifikasi sendiri, Le. Ya, tapi jangan di sini, ini ada... Aduh, maaf ya. Ada tamu kan malu, ada Fatin. Aduh, aduh. Ya, tuh. Besok atuh kamu beliin saya, ini HP apa, ini. Apa, emang itu apa sih, apa itu? Ini, Le, ini, handphone Oppo bisa selfie nih. Nih ya. Hasil selfie-nya tuh bagus banget, Le. Makanya Mami selalu kelihatan cantik kalau di foto nih. Kalau Mami mah apa aja buat cantik. Beda atuh. Kemarin aja pakai karung goni cantik, Mami mah. Apalagi pakai ini. Nih, tuh lihat tuh. Nih, istimewanya tuh ada visual filter. Oh, ya kan? Filter. Saringan, ada saringan. Iya, saringan. Jadi, sebenarnya kok kayak apa? Disaring. Oh, ini jadi bisa bagus, Mi? Iya. Coba-coba, Mi. Saring, Mi. Coba-coba, ya. Kita cari yang mukanya fresh aja, ya. Yang mukanya fresh. Kalau mukanya natural, mah, kelihatan jeleknya yang fresh aja. Ayo. Satu, dua. Tuh. Wih, bagus Mi, ada penampakan, Mi, di tengah, Mi. Tuh. Ada yang pasti pengen lihat, ya? Ada tuyul, tuh. Nih, mukanya keren banget, kan? Iya, saya juga. Keren, kan? Rek, apa? Nanti saya beliin ini, Rek. Beliin apa? Ya, beliin HP ini. Ya terus kenapa? Ini HP ini mah beda banget, Le. Bedanya di mana? Ini Oppo F1. Ini kamera depannya tuh ada 8 megapiksel. Terus ada beautified modenya. Sama 8 fitur warna. Pokoknya kalau selfie tuh udah bagus banget. Kalau bahasa Prancisnya mah cekas, Le. Ya nanti dibeliin aja satu aja saya. Ya udah nanti dibeliin tapi ya, jangan ini lagi. Jangan perebut atuh Mang, era geus kolot hayang selfie wae, geus banget gorengnya selfie wae. Jangan gitu ah. Orang enggak ngerti bukan apa-apa. Oh, ada si Neng Gelis apa kabar? Fatin. Kit Mami demen sama suaranya bagus. Apalagi ya, saya, Mi. Suaranya keren. Amin. Ya udah. Rek, Mami mau ke kamar, mau selfie-selfie-an ya, lagi. Mau dikirim ke teman-teman biar ya, kirim aja. Ya. Oh, bener. Mami ke dalam dulu ya, maaf ya mengganggu ya. Mami suka cerewet, maaf banget ya. Maaf banget, Le, maaf. Ya, Mami. Ini bikin umur selfie. Ah, jangan tutup, bentar. Ya, berapa harganya? Ya, sekitar 5M. Oh. Cabogra. 5M. Buat kebangetan. Buat jalan-jalan. Masa apa? Gitu 5M gak mungkin. Ah. Ya itu kan ada ongkos buat udah makan. Lim, saya kasih 5 juta. Nah siap. Nah 5 juta. Sama ongkos buat makan juga. Ya udah di situ udah ada. Kalau kurang tinggal gesek. Ada tembok gesek aja udah. Siap. Ya udah terima kasih. Ya. Halo ya. Tinggal dulu nih ya. Iya. Ya. Ngapain lagi? Lolita, Le. Saya pas keluar nolol Lolita. Jadi ya. Terus mau ngapain lagi? Lolita sangatlah mendamaikan. Terkadang senyummu lucu. Darimu tak tercipta denyut getaran cinta. Segerama di dalam data. Tanya mau beli Oppo, gimana? Iya, betul, betul. Banyakan nyanyi. Ntar. Makasih time. Lagunya ya, makasih. Iya, terima kasih ya. Oke. Okay. Wow. Pasti kamu sering ngelucu nih. Ah, enggak juga. Soalnya lol. Gitu sih ketawanya. Emang begitu sih, Mak. Terus mau bagaimana? Emang sama artinya.
LOL itu LOL? Iya Pak, ngerti. Artinya LOL. Jadi kalau misalkan kita ada di tanah, keluar tuh, LOL. Tuh pada LOL semua. Lolita baru pulang dari Bali katanya. 2 minggu yang lalu. Kok tahu sih? Aku kan di sana. Kan kamu sama aku ya waktu itu ya? Iya, aku di belakang kamu yang ketinggalan. Oh yang waktu, aku tahu. Waktu naik pesawat, yeah, pesawatnya yeah jalan, aku yang begini-begini di bawah itu. Itu aku. Kita sempat selfie waktu itu. Oh gitu. Soalnya saya sempat dapetin foto kamu waktu kamu di Bali. Hah? Kamu gak tahu kan? Di balik pasir aku nongol itu. Gue langsung deg-degan loh, serius. Ada serius beneran. Ah, kamu bohong. Itu yang moto aku, cuma dikasih ke Andre. Iya. Jadi karena aku mah orangnya siapa? Gak akuan soalnya. Iya. Jadi kalau kamu di Bali ngeliat dia laut ada yang anyut, nah itu dia. Saya, apalagi kuning-kuning gini. Iya bener-bener. Kita akan lihat ini, kamu ingat gak dengan foto ini? Pada waktu itu saya dari kejauhan kurang lebih 12 meter saya moto kamu. Saya juga manggil kamu tapi kamu tidak nyautin, tapi tidak masalah. Kita lihat, nah ini dia. Tuh yang dibuletin. Itu orang lain kali. Emangnya itu bulan. Oh, kok orang lain? Lihat dong, ketebalan awannya itu pas banget dengan apa yang terjadi pada waktu kamu di sana. Bener kan itu kamu? Bener kan? Emang itu tebal awannya berapa maksudnya? Itu kan kelihatan. Kurang lebih 12 skala hektar. Kamu pakai baju hitam kan? Iya. Pakai celana hitam. Ya. Celana jeans pendek kalau nggak salah. Ingat kan? Yang oh yang God gini kan gaya kamu? Foto. Kira-kira itu gaya aku lagi ngapain tuh? Itu di foto, lagi di pasir, lagi lompat-lompat. Lu ngapain ke area Wiguna sih? Jauh banget itu masanya. Itu pantai Kayu Putih kalau nggak salah ya. Enggak, kita tanya dulu, bener enggak? Kamu pakai baju hitam, yeah, celana jeans, pendek, ya? Makanya orang takut orang kamu pakai jeans. Iya. Gua aja takut. Celana jeans. Nah, itu. Ini tim, ini talk show punya badan investigasi ya? Loh, oh, kita punya Bintin. Badan intelijen ini talk show. Yeah. Di pantai Kayu Putih Lala Guna ya kan, itu kan? Iya betul. Itu aku tuh di sebelah, di ujung banget. Dekat tukang ini, gue lagi ini. Mas, kacau mas, kepang ya. Ya, gue lagi di Kepang, ada Lolita nih, potretin, gitu. Oh my God. Aku sautin, kamu gak nyaut-nyaut. Kok gak nyamperin sih? Aku menyamperin, cuman kamu kan lagi sama seseorang, takutnya orangnya cemburu lagi sama saya. Sebenarnya posisi kita berdekatan loh. Kamu di pantai Kayu Putih, kita di pantai Minyak Sereh kalau nggak salah. Sebelahan kita. Waktu ke Bali kamu nggak ketemu sama Alexa? Oh, Alexa di Bali juga. Alexa kan tinggalnya di Bali. Makanya aku ada motret di situ kan, aku lagi bareng sama Alexa waktu itu. Iya. Lagi motret. Maksudnya jadi apanya? Saya mau pulang. Ketemu sama Alexa, minta ongkos enggak dikasih, makanya saya keliling-keliling di pantai. Enggak, gitu. Kemarin ketemunya di bandara jadi porter dia. Oh, gitu. Iya. Ya saya mah apa ajalah yang penting halal. Tadinya dari bandara, lewat dikit, ya ada bandalem. Mau gitu. Alexa emang ketemu Lolita enggak ya? Enggak. Lolita waktu di sana tanggal berapa? Aduh aku lupa ya, bener sih 2 minggu yang lalu tapi tanggal berapa aku lupa. Tweak, ya. Tweak kalau gak salah. Tweak. Tweak, itu dua. Tweak, bahasa Inggris. Oh. Tweak. Ini yang namanya... Januari ya? Iya. Akhir Januari. Lolita kaget ya? Ini yang namanya TM. Apa tuh? Terkejut makmur. Kaget. Ini bukan TM. Ini SB namanya. Apa tuh? Surprise berdikari. Oke, setelah ketiga bidadari hadir di rumah saya, akan ada siapa lagi yang datang kemari? Nanti kita akan saksikan setelah yang satu ini.